dari subdit 2 ya, ini berhasil mengamankan 2 orang. Yang pertama adalah FUO, ini warga Nigeria. Kemudian seorang wanita inisialnya V. Ini masih kita dalami karena yang tersangka ini masih kita amankan adalah saudara FUO warga negara Nigeria. Sementara FV ini masih kita dalami. Karena memang ini adalah kurirnya ya untuk mengambil barang yang 5 tahun. Ini adalah hasil kerjasama antara narkoba Polda Metro Jaya dengan teman-teman Bea Cukai dari Pasar Baru. Karena barang haram ini adalah ekstasi, jumlahnya sekitar 5.385 butir, dikirim melalui via pos dari Jerman. Jadi barang ini bukan barang buatan Indonesia, tapi ini dari Jerman langsung. Ya, dikirim via pos di daerah Pademangan Timur dari Jerman. Nah, ini hasil kerjasama kita dengan teman-teman dari Bea Cukai Pasar Baru Jakarta Pusat, yang kemudian berhasil kita susuri adanya laporan dan mengamankan seorang wanita. Pada saat itu wanita ini yang akan mengambil paket tersebut di kantor pos di daerah Pademangan, ya, Jakarta Utara, yang isinya adalah ekstasi ini. Setelah didalami Viola atau V ini kemudian keluar nama bahwa dia disuruh oleh saudara FUO. Jadi FUO ini warga negara Nigeria, ya. Nah, kemudian dengan barang bukti, penyidik mendatangi ke tempat FUO dan berhasil mengamankan saudara FUO ya di apartemennya di daerah Sunter. Sekarang masih kita terus dalami ya, karena sudah ada apakah kemungkinan masih ini kiriman pertama atau masih lanjutan, karena ini memang barang ini bukan buatan Indonesia, pengakuannya memang dari Jerman. Kita masih mendalami apakah kemungkinan ada pernah ada kiriman kedua, ketiga, atau keempat. Ini masih terus didalami oleh penyidik. FUO sudah kita lakukan penahanan ya, kita persangkakan di pasal 114 subsiden 112 yaitu 132 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya paling rendah adalah 6 tahun atau 20 tahun penjara bahkan hukuman mati, sampai dengan tertinggi hukuman mati. Kemudian yang